Baik, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB Pentadbiran akan dilaksanakan di kawasan penjara Alustar Kedah bermula Selasa, bukan tengah malam ini. Perintah selama 14 hari itu juga turut melibatkan kuartus kaki tangan. Perkara berkenaan dimaklumkan dalam satu kenyataan media yang baharu diedarkan. Baik, kita ke berita seterusnya, Syairul. Minat orang sememangnya berbeza. Kalau Syairul sendiri, bagaimana? Kalau saya minat Syu, boleh tak? Tapi sebenarnya Syu, saya seminat mengisi masa lapang saya dengan memasak. Okey. Dan sebenarnya, bila dah minat dan kalau ada ruang untuk tambah pendapatan, apa salahnya kalau minat itu dikomersialkan? Yeah. Betul. Ini pula yang dikongsikan, yang mana laku, seperti yang dilakukan oleh operator mesin sebuah kilang setelah diberhentikan kerja, Syu. Jadi kita ikuti laporan yang disediakan daripada Ewin Zaid. Silakan. Hasri Abdul Kadir diberhentikan kerja sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana beberapa bulan lalu. Bekas pengendali mesin kilang itu mengambil langkah menghasilkan perabot pelet. Bermula dari sekadar hobi, kini menjadi mata pencarian menyara keluarga dengan pendapatan RM2,000 sebulan. Permintaan konsisten melibatkan pelanggan di Johor Bahru termasuk pengusaha chalet. Kayu pelet diubah suai menjadi perabot cantik mengikut kehendak pelanggan. Buat masa sekarang ni banyaklah, banyak meja, meja jepun ke, amari baju, kabinet atas, bawah. Kadang-kadang yang pelik-pelik lah. Nak kata belajar tu, saya tak ada pergi belajar mana-mana. Tapi mungkin kurnian Tuhan tu lah. Kreatif saya, pemikiran saya tu saya terjemahkan lah. Pada mulanya memanglah, tapi lama-lama kelamaan nampaknya ada pembaruan sikit-sikit. Perabot yang dihasilkan mengambil masa sehari hingga dua minggu bergantung pada saiz dan reka bentuk. Bermula dari minat dan hobi, kini pembuatan perabot pelet asli sudah menjadi salah satu mata pencarian buat dirinya dan diharapkan orang ramai dapat mengambil inspirasi daripada ini untuk terus memanfaatkan hobi anda. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM.